pertama yang harus disiapkan, ini saya ada 200 gram tepung ketan. Saya pakai tepung ketan Love Brand. Terus 2 sendok makan tepung kanji. Seperempat sendok teh garam. Terus ini untuk baking powdernya saya pakai merek Hercules, ini juga setengah sendok teh, 4 sampai 5 sendok makan gula pasir, 2, 3, aduk rata dulu. Satu butir telur, 1 sendok margarin, 1 santan. Kemudian saya uleni pakai tangan saya sudah bersih. Ini diunyel-unyel sampai gulanya itu agak larut ya, karena ini pakai gula pasir. Aduk-aduk, kemudian ini dibentuk untuk menurut selera, mau dibulat-bulatin atau dipanjang-panjangin. Terus ini ada 100 gram wijen. Langsung aja kita bulat-bulatin, bulat atau kayak gini, bulat-bulat. Sudah selesai dibulat-bulatin, tapi adonannya masih ada ya. Ini digoreng dulu. Kalau sudah panas, langsung ini saya masukin. Saya pakai api kecil. Ini saya pakai api kecil. Kalau sudah berwarna kuning, ini langsung diangkat. Hasilnya seperti ini, lakukan sampai selesai. Tereng, hasilnya seperti ini. Kue keciput renyah banget karena ini bulan puasa, nggak bisa dicicip. Pasti bunda-bunda pengen tahu seperti apa kerenyahannya. Ini saya ambil yang kecil aja, soalnya nggak usah dimakan. Tuh, renyah banget. Udah sekian dulu videonya ya, tonton terus videonya sampai selesai, dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.